mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan Yesus yang membimbing kita dalam ibadah kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Kau telah memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami bisa Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah ini ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Tiada kata yang
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Lukiskan indahnya kau Tuhan, bagimu salah pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Haleluya. Amin. Ada yang mau bersaksi, saudara-saudara? Silakan monggo bersaksi dan monggo. Atas kasih kemurahan Tuhan, selama saya 2 tahun tidak aktif ke gereja, tidak aktif berkati bersama-sama, tapi dengan keadaan situasi yang tidak mengizinkan, tapi oleh cinta kasih kemurahan Tuhan, kami sore hari ini bisa kumpul bersama-sama. Apa yang sudah saya janjikan, yang harus nyumbang 5 juta. Puji Tuhan, sudah saya berikan kepada Amin. Bapak. Amin. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Amin. Memang Tuhan itu selalu memberkati walaupun dalam keadaan yang sempit ini. Amin. Terima kasih atas saya. Terima kasih Bapak. Kesaksian yang sangat menguatkan iman kita, saudara-saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersaudara. Mari. Amin. Amin. Saya undang saudara-saudara berdiri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke. Yang di rumah juga. Kita bersaudara. Kasih seperti sungai di hatiku.
Oke. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Monggo silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi lagu ini recording in progress. Kita harus imankan dalam hati kita. Amin. Harus meyakinkan agar firman tumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian, ku yakin saat kau berfirman.